Nah, kalau ada apologis yang sudah belajar dan muncul, itu sesuatu yang baik menurut saya. Jadi kalau ada yang muncul, ah kamu tuh kok belagu sekali, nanti dulu. Memang orang yang kritis kadang-kadang terlihat belagu. Meskipun memang ada yang kritis benar-benar belagu. Kalau saya mencintai hanya Gary Depok dan Gary Cikarang, saya nggak usah pusing-pusing urus ini. Tetapi mereka, bukan hanya pikir jemaat mereka. Ya. Mereka pikir semua domba Kristus. Maka pemikiran kita harusnya general. Orang-orang yang menyesatkan itu harus disebut namanya. Kalau sikap dari gereja nama. Apakah saya perlu memperjelas sekarang? Kita sebagai jemaat perlu masuk ke dalam perdebatan-perdebatan seperti ini? Atau kita harus hindari? Atau gimana sebenarnya posisi? Jika sudah belajar dengan baik dan mengerti, masuklah. Ada yang bilang, wah ini bikin ribut, ini akan bikin jemaat terpecah. Enggak, yang bikin pecah gereja menurut Roma, kata Paulus, itu penyesat. Nah, kadang-kadang keributan itu membuat rumah menjadi lebih hangat.